Assalamualaikum. Hai guys, apa khabar semua? Bertemu kembali dalam video kali ini bersama aku, Syafiq Ejio. Okay guys, aku dah lama gila tak buat video. Aku rasa dah dekat hampir 2 bulan kot macam tu. Sebulan lebih, 2 bulan macam tu lah. Sebab sekarang ni macam biasalah kan. Hidup ni ada naik, ada turun. Ada rajin, ada malas kan. Tak lah, aku cuma sekarang ni musim PKP ni aku tak nak keluar ride. Jadi aku agak macam malas sikit lah. Bila dah start tak buat video tu, jadi macam tu tak mau buat kan. So aku rasa aku fikir macam aku take a break sat lah. So refresh balik kan, aku reset balik. So berbalik kepada video hari ni, hari ni aku nak kongsikan dengan hampa sikit pasal bagus sangat ke enjin VVA 155 kan, yang ada yang sekarang ni yang Yamaha pakai ni kan. Belum kita nak masuk ke enjin ni, so berbalik dekat dia punya jarah enjin ni kan. Enjin ni Yamaha start keluarkan pada motor R15 pada tahun 2018 kat untuk R15 dengan motor NVX. Enjin Yamaha VVA 155 ni dah digunakan dekat dua biji motor ni, satu NVX, satu lagi dekat Yamaha R15. Tapi NVX kita tak sentuh sebab NVX tu dia automatic. Transmission dia automatic. Jadi kita letak tepi, so kita fokus dekat R15. So R15 yang macam aku guna sekarang ni, enjin VVA 155, transmission manual dan dia pakai 6-speed gear. Jadi pada tahun 2018 dah keluar enjin VVA ni. Dan pada tahun lepas, iaitu tahun 2020, aku ada buat cover sikit pasal motor MT15 yang mana baru launch tahun lepas. So apabila tengok video ni, aku tak link. So dekat motor MT15 ni ada, dia adalah opposite lah pada motor R15. R15 sport bike. Jadi MT15 ni motor naked, which is pakai enjin VVA juga, 155 juga, enjin yang sama. So, dua biji motor Yamaha dah pakai enjin VVA 155. Dan beberapa bulan yang lepas, Vietnam pula launch satu lagi biji motor, iaitu motor kat Vietnam Exciter 155 menggunakan enjin VVA juga. Dan beberapa minggu yang lepas, Malaysia pula, Yamaha Malaysia pula launching motor yang sama dengan motor Exciter 155, iaitu Yamaha 16ZR kan, yang baru launching tu. Aku pun tersangka yang Yamaha launching secepat tu kan. Dalam beberapa bulan lepas dekat Vietnam, tiba-tiba tutup dah launching dekat Malaysia pula motor Exciter 155. Cuma ataupun nama baru dia dekat Malaysia ni adalah Y16ZR yang menggunakan enjin VVA 155 yang mana dah di launch pada tahun 2018. Nampak tak? So itu dia punya sedikit sejarah dia lah kan dekat Malaysia ni, yang mana dia lepas satu motor yang menggunakan enjin 155 VVA tu kan. Enjin VVA 155 ni CC dia lebih kurang 154 point something macam tu lah. Bore dengan stroke dia 58, darab 58.7mm lah untuk bore stroke dia. Bagi ketiga-tiga biji motor ni, R15, MT15 dengan Y16. So tiga-tiga biji motor ni bore stroke dia sama, 58, darab 58.7mm lah. Tapi ada sedikit berbeza dekat dia punya CR ataupun compression ratio dia. Untuk R15 dengan MT15, CR dia sama 11.6 nisbah 1. Tapi untuk Y16, CR dia sedikit rendah, 10.5 nisbah 1. Tapi dia punya horsepower lebih kurang sama, so tak ada masalah pun dekat situ. Dah ramai gila motor vlogger yang hampa boleh tengok yang ada motor Y16 ni ataupun Exciter 155 ni, macam buat YP, Roka Rocky, Army, motor vlog, untuk dijadikan mereka punya bahan konten lah kan. Sebab pada aku, motor Y16 ni antara motor yang sangat baik lah untuk di-explore. Sebab macam aku cakap tadi, first engine ni dikeluarkan dekat R15, lepas tu disambung pula dekat MT15, dan sekarang ni keluar dekat motor moped ataupun underbone lah, ataupun kat Malaysia senang cakap motor kapcai lah. So apabila tengok dia punya transisi dia dari engine dekat sport bike, dia letak dekat motor naked bike, sekarang dia turun pula dekat motor kapcai engine tu. Bagus sangat ke enjin VVA 155 ni kan. So sebelum tu, apa kena tahu dulu apa itu VVA. So VVA ni adalah variable valve actuation, yang mana dia mem-optimize, so dia memaksimumkan efisiensi enjin tu sendiri, yang mana dia still source ataupun single overhead cam enjin VVA ni. Dia tak pakai Dodge macam Honda. Yamaha banyak pakai source lah, single overhead cam. Tapi yang mana VVA ni berperanan untuk memaksimumkan dia punya performance tu adalah dekat dia punya profile. VVA ni dia ada dua profile, satu low cam profile, satu high cam profile. Yang mana kalau hampa bawa 7500 RPM dan ke bawah, dia akan menggunakan low cam profile. So bila dalam mood low cam profile ni, lebih kurang kata eco mood lah, ataupun mood jimat lah senang cakap kan.
So memang sangat-sangat jimat engine tu ataupun motor yang aku pakai. Macam aku pakai R15, aku buat pusing Malaysia apa semua. Aku sangat-sangat terkejut lah dengan dia punya minyak yang aku guna kan. Dekat hampir 2,000 km lebih, lebih kurang dalam RM90 macam tu lah. Dan kalau aku pakai 7,000 RPM, 7,500 RPM dan ke atas, VVA dia akan on dan menyebabkan enjin tu akan sedikit perform lah, akan boleh dapat top, laju apa semua kan. Tapi dia macam VTEC in a word lah, orang cakap macam oh, bila on VVA ni macam VTEC. Tapi tak ada lah, apa rasa dia punya push bila on VVA tu rasa macam oh tiba-tiba laju kan, tak ada lah macam tu. Cuma apa akan dapat rasa pada aku, yang apa boleh rasa adalah penjimatan minyak dia lah. Bila apa bawa slow, memang minyak memang kau-kau jimat. So bila apa bawa laju, minyak macam biasa lah run kan. Ha, itulah VVA tu lah sendiri yang aku rasa sepanjang aku guna motor R15 ni. Berbalik pada persoalan kita, bagus sangat ke enjin VVA 155 ni? Pada aku bukan pasal bagus tak bagus enjin VVA ni. Aku rasa Yamaha lebih letakkan kepada kepercayaan dia lah, yang kepercayaan Yamaha dekat enjin VVA ni. Sebab dia bukan letak dekat satu atau dua biji motor, tapi dekat tiga biji motor enjin yang sama. So kat sini Yamaha memang yakin gila dengan enjin VVA dia ni, sampai dia boleh letak dekat 3 jenis biji motor yang berbeza. Selalunya orang akan letak 2 aja. Macam dia yang sama akan keluarkan dekat sport bike dengan naked bike. Biasanya macam tu lah. Lepas tu akan ada perubahan sikit dekat engine tu, setting dia ke. So pada aku bagus tak bagus tu hampa kena beli yang bertry sendiri lah. Tapi so far aku pakai motor R15 aku, memang tak ada major problem. Bukan dia tak ada problem langsung, dia tak ada major problem yang sampai yang pernah kena turun engine ke, ada rosak kat dalam-dalam enjin ke, tak ada. So far memang bagus lah. Cuma adalah minor-minor problem kan. Macam kalau apa tengok balik, apa dah follow aku lama, apa boleh tengok motor aku kena hantar waranti masa awal-awal dulu, 5,000 km dah kena masuk waranti. Dan ini bukan aku seorang je, memang ramai juga user-user R15 yang berlaku benda ni. Problem dia adalah leaking dekat water pump. Dan problem ni sebenarnya bukan berlaku dekat motor R15 saja. Problem ni juga berlaku dekat motor MT15. Sebab apa? Sebab kawan aku baru dia pakai tak sampai berapa ribu pun motor dia. Dia dah DM aku dekat Instagram, dia tanya macam mana proses nak claim warranty kan. Sebab dia baru berangkat motor MT15 dan berlaku leaking dekat water pump tu. Macam biasalah, kualiti water pump yang mahal ni aku tak boleh nak cakap lah kan. Dan aku harap benda ni tak berulang dekat motor Y16 yang ada dekat pasaran sekarang ni. Aku harap Yamaha dah meningkatkan dia punya kualiti O-ring water pump tu. Memang water pump problem tu memang common, boleh kata common lah, mesti ada leaking dia. Cuma aku harap masalah tu dah improve lah, sebab motor R15 gelap tahun 2018, sekarang dah tahun 2021. Enjin yang sama, aku harap kualiti O-ring tu dah berbeza lah kan. So, dan aku lagi happy pasal enjin ni bila dia keluar dekat motor cup ataupun motor cup chain ni, secara tak langsung dia akan merancakkan lagi lah segmen motor cup chain dekat Malaysia ni. Dan yang paling best, segmen enjin VVA tu sendiri lah. Sebab apa? Sebab sebelum ni enjin VVA dekat R15 ataupun dekat NVX tak banyak pomen-pomen ataupun kedai yang boleh buat R&D dan apatah lagi barang-barang aftermarket dia. Memang sangat-sangat kurang untuk enjin VVA ni, sebab dekat dia punya head tu dia ada sedikit berbeza dengan dia punya VVA tu sendiri lah kan. So barang aftermarket dia tu tak banyak. Jadi bila launch dekat motor cup ni, memang aku harap akan memeriahkan lagi lah untuk segmen enjin VVA ni sendiri lah kan. So secara tak langsung motor MT15, motor R15 akan dapat dia punya benefit lah kan, dia punya kesan dia tu. Tu yang best lah. So tu je lah untuk video kali ni. Aku harap video kali ni memberi informasi dekat hangpa. Dan kalau hangpa ada apa-apa soalan mengenai motor R15 ataupun pasal experience aku dengan motor R15, hangpa boleh drop komen dekat bawah. Aku sentiasa akan reply hangpa punya soalan. Aku sentiasa akan jawab hangpa punya soalan walaupun aku tak buat video kan. Aku ada je, aku akan reply. Aku ada je dekat YouTube channel aku tu. Aku tak pergi mana-mana. Hangpa boleh drop je komen. Dan pada last sekali, tak apa dah, cuma aku nak ucapkan selamat berpuasa lah kepada semua umat Islam dekat seluruh dunia dan kepada followers aku yang beragama Islam. Dan tu je untuk video kali ni. Aku harap hampa berada dalam sihat-sihat selalu dan kita jumpa nanti lepas raya ke, kita keluar ride macam mana kan. So tu je untuk video kali ni. Assalamualaikum. Bye.